بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، terima kasih Allah kerana dengan kurnianya lah kita di sini, bukan kerana semata-mata keinginan kita. Keinginan kita tidak akan terlaksana jika ia tidak bertepatan dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah kerana kita terpilih untuk menjadi tetamunya, berada di rumahnya, menerima rahmat sakinah daripadanya. Dan bila mana kita bersyukur peraturan dan sistem Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat ialah la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur nescaya aku akan tambah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jangan lupa untuk niat. Barang siapa yang belum berniat i'tikaf, eloklah berbuat demikian. Moga duduk kita jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarat pertama untuk sesuatu rutin ataupun amalan itu menjadi ibadah, yang pertamanya adalah niat. Innamal a'malu bin niat, setiap amalan dinilai bergantung kepada niat. Duduk juga di sini, niatkan untuk kita menunggu solat isyak dapat pahala lagi. Menunggu solat isyak, niatkan juga kita di sini untuk kita kutip mutiara ilmu, untuk kita amalkan. Mohon Allah Ta'ala memberi faham kepada kita dan mengupayakan kita mengamalkan apa yang kita fahami. Dan niatkan juga bagi ahli qaryah di sini menjadi asbab silaturrahim. Kita berada di sini bertanya khabar, bertegur sapa, moga menjadi asbab silaturrahim. Satu niat, satu pahala. Empat niat, empat pahala. Tak niat, tak dapat apa. Salah niat, ibadat berubah menjadi maksiat. Contoh salah niat adalah riak. Berbuat sesuatu ibadat tujuannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita teruskan kuliah kita, marilah sama-sama kita tenangkan hati kita, bawa hati kita kembali kepada Allah pencipta dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, sesungguhnya dengan mengingati Allah nescaya hati akan menjadi tenang, insyaallah. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد
صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون شفاء ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام الحمد لله إن شاء الله kita sambung lagi dengan kitab kita, kitab bimbingan mukminin pada mencari ridha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, kita
berbicara tentang hasad, tentang keburukan dari segi hasad. Qala al-musannif, Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahaya hasad daripada aspek duniawi. Apakah kesan hasad daripada aspek duniawi? Iaitu merasa kepedihan sepanjang hidup dia. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita ada hasad, ada marah, kita sebenarnya bukan memudaratkan orang. Kita sebenarnya memusnahkan diri kita sendiri. Kita tuan-tuan sekalian, kita menipu diri kita. Kita kata kita sayang diri kita, kita kasih diri kita. Tapi pada waktu yang sama, kita memusnahkan diri kita. Kita merosakkan diri kita, iaitu dengan berhasad dan dengki maksudnya. Ini kita kena faham. Sebab tu bila Islam larang, bukan Islam saja-saja larang. Sebab Islam tahu di sebalik larangan itu, kamu memusnahkan diri kamu. Maka dia tegah. Ada seorang passion di atas Islam. Ini dia kait dengan hasad, dia kait dengan, saya kaitkan dengan marah juga tuan-tuan, sebab marah ni lama-lama dia jadi hasad, dengki dan sebagainya. Tapi ini lebih kepada marah. Ada seorang patient tuan-tuan, umur 40, dia datang jumpa doktor psychiatrist. Dia datang, doktor check dia mengalami prostate cancer, umur 40 tuan-tuan. Selalu orang tua 60 ke atas, ni 40 prostate kanser. Bila doktor cek tuan-tuan sekalian, dia stres, dia murung, dia tertekan. Sebab apa? Sebab dia benci kepada ayah dia. Bila doktor tanya, kenapa kamu sangat membenci ayah kamu? Dia suka menghina saya. Dia suka menjerit kepada saya. Dia suka mengherdik saya. Saya benci ayah saya. Oh, begitu. Kamu nak sembuh tak? Doktor tanya. Nak lah doktor. Tanya pula orang datang. Tanya. Ubat dia satu je. Ubat terbaik di alam semesta. Ubat yang boleh menghilangkan kesakitan silam. Ubat yang boleh memutuskan talian hasad, dengki, kemarahan dan bermacam penyakit yang membebankan hati. Apa doktor? Forgiveness. You have to forgive your father. Kena maafkan ayah. Tak boleh doktor. Saya tak boleh maafkan dia. Baik. That's your choice. Kalau kamu tak maafkan dia, kamu kekal dalam keadaan yang macam ni, dan mungkin selepas ini macam-macam penyakit lagi akan timbul. That's your choice. Tuan-tuan sekalian, we have choice. Kita yang memilih untuk sedih, kita yang memilih untuk bahagia. Bukan yang di luar sana. Tuan-tuan sekalian, ada yang di Palestin, tuan-tuan sekalian, mereka sangat bahagia sebab mereka merasa dekat sangat dengan Allah. Mereka rasa dekat dengan kematian yang istimewa, syahid. It is not about the crisis. It is not about the tragedy. What is about what you do with it. Maksudnya, apa yang kita buat dengan perkara itu. Itu lebih penting maksudnya. Pilihan kita. Ni tuan-tuan sekalian, macam mana kemurungan mental, sakit mental boleh menyebabkan penyakit fizikal? Dalam psikologi kita panggil psychosomatic. Psychosomatic ni gabungan dua perkataan psycho, iaitu psikologi, soma maksudnya body, iaitu kesan psikologi di-convert kepada penyakit fizikal. Sebab tu jaga-jaga tuan-tuan sekalian, kalau kemurungan yang lama, hormon-hormon yang tak baik dirembeskan dalam tubuh kita, sistem imunisasi kita akan lemah dan akhirnya tubuh kita mudah diserang penyakit. Okey, kamu tak mau, saya tak boleh maafkan dia doktor. Okey, your choice. Kan. Akhirnya dia pergi macam tu. Dia pergi macam tu. Tak lama dia datang, doktor, I have done. Done what? I forgive him. Maksudnya, saya maafkan dia. Lepas tu tuan-tuan, keadaan dia berubah, bahagia sangat. Dia dah tak cakap dah pasal ayah dia. Sidak dia sikit-sikit ungkit. Sikit-sikit cakap sama-sama. Ni jaga. The words reveal your emotion. Sebab tu orang yang kalau dia stres, tertekan, dia bercakap, kita tahu.
masalah dia. Dia ulang benda tu, dia duk ulang benda tu. Be careful with the words. Dan bila kita ulang dan ulang, dia akan strengthen, dia akan mengukuhkan lagi penyakit-penyakit tersebut. Saya buat kajian. Bila kita macam contohnya panik ataupun ada hasad dengki, ini lebih kepada paniklah penyakit yang boleh sign kaji dalam otak. Sebenarnya bila kita berlaku sesuatu tragedi dia sebab cause panik tu, dia create one pathway dalam otak kita. One pathway, dia ada macam satu jalan dalam otak kita yang dia create. Tapi kalau kita tuan-tuan sekalian duk ulang kan, sikit berlaku benda-benda yang trigger, kita dah jadi panik, kita duk ulang-ulang lama-lama, dia punya pathway tu akan jadi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Lama-lama dia akan jadi karakter. Dia akan jadi karakter. Kalau kita duk suka sebut, sebab tu doktor ni, bila ada seorang datang kan, dia nak panik kan. Sekarang ni kalau kamu nak rasa nak panik, kamu create new pathway. Jangan duk layan dia. Kamu buat apa? Kamu cuba ketawa. Dia jawab, I don't feel like I'm going to laugh, doktor. Orang tu sangat senang lah. Orang panik nak gelak. Kan? But you have to. Okay, dia buat. Dia buat dengan sekalian. Bila dia nak datang panik, dia cuba gelak. Gelak tak jadi. Tapi dengan sekalian, dengan sebab dia lawan tu, dia create another pathway yang bertentangan dengan pathway tu. Lama-lama dia gelak, cuba gelak. Pathway yang ni semakin kecil, semakin kecil. Pathway yang gelak tadi, ketawa tadi, jadi semakin besar. Lama-lama hilang. Dia punya panik dia. Kita ada. Kita duk layan perasaan kita. Cakap apa tu, fikir apa tu. Lama-lama dia jadi highway. Tadi pathway dia jadi highway terus. Saya duduk dalam grup, dalam Facebook, apa, anxiety. Anxiety, GERD and gastric. Biasa orang kalau dapat gastric, dia kadang-kadang dapat GERD, dia nak bawa kepada anxiety. Tuan-tuan, dia orang ni, tuan-tuan, bila sembang, dia duk ingat sebut pasal mati lah. Dia orang tak boleh dengar sebut pasal mati. Dia orang tak boleh dengar perkataan mati. Perkataan mati ni trigger. Saya minta maaf kalau ada yang kat sini saya sebut ni. Sebab bila dia orang komunikasi, saya duduk dalam tu, dia guna perkataan M je. M tu maksudnya mati. Sebab dia orang tak boleh dengar term mati ni. Jadi bila berlaku di Palestin, bombang-bombang mati semua orang sekalian, dia orang terkejut. Ish, kenapa kita duduk layan sangat perasaan kita? Sikit dia kadang-kadang kita layan, tak nak pergi kerja, tak nak bercakap dengan orang, isolate ourselves. Kita ni apa ni? Orang lain ujian yang begitu berat boleh survive. Kita yang sikit ni, kita terlalu manjakan diri kita. Ramai yang tersedak balik. Hikmat, tuan-tuan sekalian. Apa yang berlaku di sana. Di sebalik musibah itu ada hikmahnya. Ramai yang tersedak, tuan-tuan sekalian. Ramai yang kuat balik. Ramai yang bersemangat balik. Orang, ramai yang nampak balik. Di hujung terowong ada cahaya. The light at the end of the tunnel. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian. Sebab tu saya beritahu, kalau kita ada hasad dengki, iri hati, tuan-tuan sekalian, we are destroying ourselves. Kita sebenarnya memusnahkan diri kita. Tidak, tak lena. Tuan-tuan sekalian, dalam kotak fikiran kita sepatutnya boleh enjoy life. Boleh travel sana sini, boleh melihat alam semesta semula. Jadi kepala kita, dalam kepala kita ada dia saja. Ni nak bagi apa atau saya tak tahu nak kata apa, understand. Dan sebenarnya boleh banyak fikir benda lain yang membahagiakan, tapi dalam kepala kita ada muka dia saja. Muka dia, kereta dia. Dan tengok kereta dia sakit jiwa kita. Bukan dia parking depan rumah kita pun. Dia parking dalam Porsche dia. Dia bayar pun gaji dia, bukan gaji kita. Tapi tengok kereta dia, oh, kita rasa sakit maksudnya. Ini masalah. Jadi merasa kepedihan sepanjang hidup kita. Jiwa sentiasa tersiksa dengan kenikmatan orang lain. Dia panggil penyakit SMS. Suka melihat orang sedih, sedih melihat orang suka. Ini penyakit hasad. Hasad dengki, ya. Suka melihat orang sedih, sedih melihat orang suka. Ubat dia apa? Ubat dia, tuan-tuan sekalian, iaitu bila ada rasa hasad dengki yang macam tu, tuan-tuan angkat tangan, doakan lagi rahmat kepada dia. Kalau dia kaya, doa lagi, ya Allah, berkatkanlah kekayaan dia, ya Allah. Doa macam tu, walaupun dengan hati kata, ih, pelik, aku tak suka sebenarnya. Tapi kita lawan juga tentang sekalian. Ubat dia penyakit rohani ni, ubat iaitu
lawan dia. Kalau tuan-tuan ikut, tuan-tuan sekalian, iblis masuk, setan masuk, habis kita, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian. Apatah lagi, apatah lagi musibah yang anda inginkan menimpa orang lain, sebaliknya menimpa diri anda sendiri. Ini dia panggil dua kali kepedihan. Tuan-tuan sekalian, kita duk ingat duk harap musibah berlaku kat orang, tiba-tiba kita yang kena. And kita duk esok harap kereta dia tu mampus. Bangun-bangun, abang, ini nak pergi kerja. Abang, kereta kita start tak hidup, bang. Allah. Tuan-tuan sekalian, duk harap kereta orang mampus, kereta kita yang mampus. Maksudnya tuan-tuan, lagi sakit. Tuan-tuan jaga-jaga. Tuhan bagi you. Tuhan bagi benda yang kita tak terfikir. Bila tuan-tuan fikir tuan-tuan, Tuhan bagi. Maksudnya Tuhan bagi, kan. Ini sebab tu jaga-jaga. Bila kita menginginkan sesuatu keburukan kepada orang, biasanya keburukan itu akan berbalik kepada diri kita. Maksudnya bukan Tuhan marah. Tuhan marah kat saya, bukan Tuhan marah. Tuhan tegur. Maksudnya Tuhan tegur kita. Hang jangan buat kat orang macam ni. Nanti yang hang buat kat orang, hang yang kena. Maksudnya sebab tu ingat tuan-tuan, orang yang beriman dia takut dia nak buat sesuatu, sebab dia faham apa yang dia nak buat kat orang, dia akan balik kepada diri dia. Maksudnya balik kepada diri dia. Jadi dua kali kepedihan, double pain. Maksudnya kan, kalau double prosperity burger tu okey juga tuan-tuan. Ni double pain maksudnya. Yang baik. Tidak percaya akhirat maksudnya. Bagi mereka yang tak percaya kepada akhirat, baik, kita kalau kita percaya akhirat, kita tak naklah hasad dengki ni tuan-tuan sekalian menghalang kita masuk syurga. Tapi macam mana ustaz kalau orang yang tak percaya akhirat ustaz? Ada tak manfaat hasad untuk dia? Kok-koklah ada bila dia hasad, ada manfaat dia. Bagi mereka yang tak percaya akhirat. Ada tak manfaat hasad tuan-tuan sekalian untuk orang yang tak percaya akhirat? Ada tak? Negatif. Tak ada. Tak ada langsung tuan-tuan sekalian manfaat hasad. Baik. Akhirat, di hari akhirat azab teramat pedih di akhirat. Azab Allah Taala campakkan dalam neraka tuan-tuan sekalian. Sehari ya tuan kata, kan. Duk sehari. Neraka ni tuan-tuan sekalian, duk sehari sama dengan 1000 tahun. Dalam mana ustaz? Neraka ustaz. Nabi sekali duduk dengan sahabat, tiba-tiba terdengar bunyi. Tok, bunyi macam tu. Kan. Kamu dengar tak? Nabi tanya bunyi. Sahabat dengar. Kamu dengar tak bunyi apa tu? Dengar Rasulullah. Kamu tahu tak bunyi apa tu? Tak tahu Rasulullah. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Itulah bunyi seketul batu yang dicampak 70 tahun dan sekarang baru sampai ke dasar neraka. Oh, tuan-tuan, dalam dia 70 tahun perjalanan seketul batu, baru sampai ke dasar. Sebab tu tuan-tuan sekalian, neraka tak pernah penuh. Syurga penuh. Menurut riwayat syurga penuh. Nanti ada orang yang terakhir nak masuk neraka, nak masuk pintu dia tulis penuh. Tuan-tuan, na'udzubillah. Janganlah kita tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kata kita pun alhamdulillah masuk jugalah syurga tuan-tuan sekalian. Tapi janganlah ustaz jadi orang yang terakhir masuk syurga. Tapi neraka tak penuh. Setiap hari nak zikir neraka apa? Hal min mazid. Ada tambah. Ya Allah, ada tambah ya Allah. Ada tambah lagi ya Allah. Ini zikir neraka. Sebab dia terlalu besar tuan-tuan sekalian dan dia tak pernah penuh. Dan antaranya adalah mereka yang hasad dengki dengan orang lain tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, maknanya orang yang berhasad ini bukan dia berada di neraka selepas dia mati. Di dunia lagi dah hidup dia macam neraka. Tak bahagia. Derita tuan-tuan sekalian. Dan bila dia kembali dengan lebih dahsyat lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita kalau kita nak tengok kita ni ahli neraka ke ahli syurga, kita tengoklah keadaan kita macam mana. Tenang tak?
damai tak tuan-tuan sekalian, kan? Akhlak kita macam mana? Akhlak ahli syurga ke akhlak ahli neraka? Kita boleh kenal dah. Tuan-tuan muhasabah diri kita tengok-tengok. Kan duk asat dengki kat orang dak? Tuan-tuan sekalian, duk fikir buruk kat orang dak? Duk mengadu domba pasal orang dak? Tuan-tuan sekalian, kita boleh tahu kita ni ahli syurga ke ahli neraka? Ustaz, tak pasti. Tak pasti, memang tak pasti. Siapa yang pasti? Tapi tuan-tuan sekalian, we judge by evidence, maksudnya secara zahirnya ini ciri-ciri Nabi beritahu, ini ciri-ciri ahli syurga, ini ciri-ciri ahli neraka. Kita muhasabah diri kita macam mana? Watak kita, perangai kita ahli syurga ke ahli neraka? Kita tahu. Kalau kita dah tengok, ni ahli neraka ni, ubah untuk jadi ahli syurga. Kita tuan-tuan sekalian, kita bukan sibuk pasal diri kita. Kita sibuk pasal orang. Wah, itu ahli neraka tu, tuan-tuan sekalian. Kita terlupa untuk nak sibuk pasal diri kita. Sebab itu tanda kebaikan yang Allah Taala ingin berikan. Apa dia? Kebaikan Allah Taala ingin berikan. Dibuka kelemahan dan aib kita supaya kita tak sempat nak sibuk dengan aib orang lain. Tuan-tuan sekalian. Apakah jika Allah Taala nak bagi keburukan, dinampaknya aib orang dan tertutup aib diri sendiri. Dan saya nak bagi tahu yang memudaratkan kita bukan dosa dan aib orang. Yang memudaratkan kita dosa dan aib diri kita sendiri. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam Ghazali lagi, sambung. Alangkah ajaibnya manusia yang mendedahkan dirinya kepada kemurkaan Allah. Maksudnya, kan? Dia tahu dah hasad ni mengundang kemurkaan Allah, tapi dia masih juga mendedahkan dirinya tanpa sesuatu kemanfaatan yang diperolehnya. Tak ada langsung manfaat hasad ni, tapi masih mudarat untuk diri dia di dunia dan di akhirat. Malah bahaya dan kecelakaan yang bakal diperolehinya seterusnya, penyeksaan yang pedih di akhirat kelak. Maka hancur leburlah agama dan dunianya sekaligus tanpa sebab dan kaedah. Ini tuan-tuan sekalian, orang yang ada akal yang sempurna, ada akal yang waras, tuan-tuan sekalian, dia merenung. Maksudnya, dia merenung, dia berfikir sebelum dia bertindak. Kita tak, kita buat dulu baru fikir. Orang utara kata apa? Pilu nangkuk kam. Tuan-tuan tahu tak? Siapa tahu? Tuan-tuan tengok. Pilu nangkuk kam. Jarum pi dulu, benang ikut belakang. Maksudnya kena ikut susunan. Jangan bagi benang pi dulu, jarum ikut belakang, nanti dia akan jadi kusut. Tuan-tuan sekalian, macam tu juga kita, akai pi dulu, mulut ikut belakang. Ni tuan-tuan sekalian, akai pi dulu, mulut ikut belakang. Ramai di kalangan kita, mulut pi dulu, akal ikut belakang. Allah, saya minta maaf, saya tersilap. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, hati dia dah hancur dah, hati dia dah terluka dah, dia dah kecewa dia. Tuan-tuan sekalian, bolehkah kekecewaan itu mudah-mudah dengan disembuhkan dengan hanya meminta maaf? Tuan-tuan sekalian, tepuk dada, tanya diri kita sendiri, kita okey tak kalau orang buat salah ke kita? Orang minta maaf, senang-senang minta maaf, boleh sembuh Allah sekalian. Susah tuan-tuan sekalian, kan? Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, apa-apa pun nak buat, hikmah Tuhan bagi cantik. Tuhan bagi cantik lah, Tuhan cipta. Setiap sesuatu berlaku dua kali di dunia ni. Setiap sesuatu yang berlaku pada diri kita sebelum kita buat, dia berlaku dua kali. Yang pertama, dia berlaku dalam otak kita, teori dulu, kemudian baru kita buat kat luar sana, tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu bila nak buat apa-apa, nak bertindak, kalau cek dulu dalam otak kita, benda ni betul tak? Apa manfaat dia? Apa mudarat dia? Perlu tak aku buat? Kalau aku buat, apa konsekuens dia? Kita fikir dulu, lepas tu baru kita buat. Bila kita buat pada waktu itu, kalau salah juga tak apa, dapat satu pahala, tak berdosa. Dah kita fikir dah, renung dah, berhati-hati dah, ijtihad dah. Kalau salah juga, kita dapat satu pahala. Kalau betul, kita dapat dua pahala.
Tapi kalau kita buat ikut dan je tuan-tuan sekalian, lepas tu salah. Lepas tu kita salahkan syaitan, minta maaf. Ni semua salah syaitan. Oh, syaitan juga yang ke yang kena tuan-tuan sekalian. Sedangkan kita yang salah maksudnya. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian. Buruk sangat. Sebab tu muhasabah di kita, barang siapa yang ada hasad dalam diri dia, tuan-tuan sekalian, elok dia cuba hilangkan, jauhkan, buangkan hasad tadi. Sebab sebenarnya dia tidak sayang kepada diri dia. Sebenarnya dia memusnahkan diri dia. Sebenarnya dia berlaku zalim kepada diri dia, tuan-tuan sekalian. Tak tahu nak guna perkataan yang macam mana lagi, tuan-tuan sekalian, untuk nak create pain. Tujuan nak create pain. Sebab bila kita create pain ni, sebab apa orang tu tak buat? Sebab dia ada pain. Sebab apa dia suka buat? Sebab dia ada pleasure. Jadi macam mana lagi perkataan yang kita boleh gunakan nak tunjuk buruknya hasad ini kepada diri kita sendiri, supaya orang yang ingin berhasad ataupun ada hasad, dia rasa untuk merawat dirinya, untuk memperbetulkan dirinya dan untuk membuang jauh hasad daripada hatinya, tuan-tuan sekalian. Ini diri kita sendirilah, tuan-tuan. Sebab kita yang tanggung kepedihan tersebut. Di akhirat, orang teraniaya disebabkan hasad kita, perbuatan-perbuatan kita, umpatan-umpatan, umpama hadiah kita anugerahkan kepada mereka. Oh, tuan-tuan sekalian, kalau kita buat zalim kat orang, min syarri hasidin idza hasad. Bila kita buat ada hasad, kita buat zalim kat orang, nanti di hari akhirat kelak, tuan-tuan sekalian nak bagi tahu dosa hasad sangkut dengan orang. Hasad bersangkut dengan orang. Kalau tuan-tuan nak bertaubat, tuan-tuan kena tambah satu syarat. Iaitu kita kena pi minta maafkan dia. Kalau kita ambil, kita buatlah, maksudnya dalam hati kata bila kita berhasad ni, dia tak membahayakan hasad, tuan-tuan sekalian. Kalau dia dalam hati kita, dia musnahkan kita, dia tak bahaya kat orang. Kita tak minta simpang daripada hasad. Kita minta simpang daripada apa? Min syarri hasidin idza hasad. Bila orang yang ada hasad itu, bila dia buat, dia terjemahkan hasad dia kepada perbuatan, itu bahaya. Dan bila dia buat, tuan-tuan sekalian, sangkut dengan orang, dia nak bertaubat, Tuhan kata, aku tak boleh maafkan. Kamu kena pergi minta maaf dengan dia. Oh, tuan-tuan sekalian, sudah. Berani buat, berani tanggung. Menangis, kan? Bangun tengah malam, menangis, air mata, basah sejadah. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, terhadap dia, ya Allah, ampunkan, ya Allah. Allah Ta'ala kata, tu dia duduk hidup lagi. Hang pi jumpa dia. Pergi jumpa dia, minta maaf dengan dia. Maksudnya, tapi kalau ada alasan-alasan yang lain, tapi jangan mencipta alasan. Orang yang gagal adalah orang yang suka mencipta alasan. The failure is the one who like to give a lot of excuses. Maksudnya, cari alasan-alasan yang betul. Jangan sekadar mencipta alasan. Maksudnya, sebab kita waktu kita buat, kita tak fikir. Tapi waktu kita nak ni, kita macam-macam alasan yang kita berikan, maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian, nanti di hari akhirat kelak ramai yang akan datang tuntut tuan-tuan sekalian, ditarik rambut kita, disinggung kepala kita. Tengok ramai orang yang kita berhasad, semua minta hak mereka. Dulu kau hasad dengan aku kan, kau buat macam ni kan, aku nak hak aku balik. Semua nak tuntut. Waktu tu tuan-tuan sekalian, tak ada tolak ansur. Alah, halalkanlah, gila nak halalkan. Nuh, nampak neraka. Hak tu yang nak boleh selamatkan kita. Semua nak tuntut. Sikit pun nak tuntut, tuan-tuan sekalian. And akhirnya kita buat apa? Bagi habis pahala kita. Bangun malam kita, sedekah kita, semayang kita. Semua bagi habis. Lain-lain sekali. Tu dia banyak lagi duk tunggu ni, macam mana ni. Tuan-tuan tak ada dah, tuan-tuan tak ada dah. Saya pun tak ada dah. Ha, hari ini hari pengadilan, maka kamu ambil dosa-dosa daripada semua yang kamu buat zalim ini, maka diletakkan atas bahu kita, maka lebih lama kita berada di dalam neraka. Nabi kata, this is bankrupt. Inilah bankrupt ataupun muflis dalam agama, bila semua amalan kita berikan kepada orang, tapi kita ambil dosa-dosa mereka, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, umpatan-umpatan, umpama hadiah kita anugerahkan pada mereka. Sebab itu orang dulu,
alim ulama dulu, tuan-tuan sekalian, kalau ada dengar orang mengumpat, orang asal dengki semua, dia bagi anak nak ni ambil duit lagi pergi beli hadiah rumah dia. Pilah, pasal apa ayah duk bagi hadiah dia? Dia duk marah ke ayah, dia duk asal dengki dengan kita, ayah suruh pergi bagi hadiah. Pilah bagi. Maksudnya, kan? Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab pahala dia dapat kat kita. Dia sembahyang, sujud, rokok, tuan-tuan sekalian, bengkak dari-dari, tiba-tiba amalan dia duk bagi kat orang, tuan-tuan sekalian. Ni menega apa ni tuan-tuan sekalian? Kan? Menega-menega cari untung pergi bagi kat orang. Lepas tu kita ambil hutang orang letak atas kepala kita, gitu. Imam Ghazali kata, "What a stupid transaction is this?" Ni berniaga kebodohan apakah ini, tuan-tuan sekalian? Kan? Dapat untung bagi kat orang, ambil hutang orang, buh dalam akaun kita, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pahala disita, habis pahala yang dirampas, dosa orang lain ditanggung oleh kita. Oh, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, yang penting ni saya nak ingatkan, yang utama bukan mengejar pahala. Ustaz, bagus tak ustaz? Mengejar pahala bagus. Tapi yang utama bukan mengejar pahala. Yang utama menjauhi dosa. Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan jangan iblis pandai dua-dua. Dosa pun aku rak, pahala pun aku ngak. Tuan-tuan sekalian, dua-dua. Lah-lah tolak campur habis. Tuan-tuan sekalian. Yang penting tuan-tuan sekalian jauhi dosa. Ya. Kan? Cuba tuan-tuan, Imam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian, bila dia mati, bila orang mandikan dia, berbirat belakang dia. Berbirat belakang dia. Pasal apa badan dia berbirat belakang dia? Dia hukum diri dia. Sebelum dia tidur, dia muhasabah. Apa dosa-dosa dia hari ini? Kalau ada, dia pukul diri dia, tuan-tuan sekalian. Saya nak beritahu, dia bukan muhasabah pahala. Dia bukan muhasabah kebajikan. Dia bukan muhasabah kebaikan. Kita ni, tuan-tuan sekalian, hari ini kebaikan aku apa? Berapa banyak aku sedekah? Tuan-tuan sekalian. Bukan yang itu, tuan-tuan sekalian. Yang harus kita tekankan adalah dosa apa kita hari ini. Sebab yang membahayakan adalah dosa. Kalau tuan-tuan tak ada dosa, ataupun dosa diampunkan Allah, tuan-tuan tak masuk neraka, tuan-tuan duduk mana? Kalau tuan-tuan tak ada kat neraka, tuan-tuan duduk kat mana? Duduk kat syurga. Tapi kalau tuan-tuan sekalian, kita ditakdirkan masuk syurga, tiba-tiba ada dosa, kita nak pergi duduk mana? Mana boleh masuk syurga lagi? Masuk neraka dulu. Tuan-tuan sekalian, sebab tu yang utama bukan mengejar banyaknya pahala, tetapi menjauhi dosa. Ini fitrah kita. Fitrah kita. Dan fitrah kita saya nak bagi tahu juga. Fitrah kita ni tuan-tuan sekalian, dengar ni. Ni fitrah kita. Ustaz. Saya ustaz. Saya tak masuk syurga, tak apa. Dah tu apa? Janji ustaz, jangan masuk neraka dah. Ha, tengok ayat kita kan. Kita nak montilah. Kita ni jangan tak masuk neraka, tak masuk syurga tak apa. Tapi jangan masuk neraka. Sebab tu jaga-jaga benda-benda yang memudaratkan diri kita. Ya, kita rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita. Walaupun ringkas, ambillah dan amalkanlah. Tidak ada gunanya ilmu melainkan untuk kita amalkan. Yang baik pastinya daripada Allah. Yang daif daripada kelemahan diri saya sendiri, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.